السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا. وأنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل الأبدة من لساني إلقاو قولي أما بعد. سابات sahabat pemirsa إمام غزالي Kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya sholat duha. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat duha karena di dalamnya terdapat beberapa rahasia yang notabenenya oleh kalangan umat Islam. Sholat duha hanya untuk mendatangkan rezeki. Namun di balik itu semua terdapat rahasia yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui. sholat duha ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala disampaikan An taala Qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathis siyamin. Thalathati ayyam min kulli Wa raq'atai duha wa an uti raqbla anam. Jadi telah berwasiat kepada saya kata Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan tiga kali puasa dalam setiap bulan dan dua rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Wasiat Rasulullah ini mempunyai arti penting bagi kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan tiga perkara tadi yang akan menjadikan pribadi muslim yang baik, yaitu berpuasa tiga hari dalam satu bulan, kemudian dua rakaat sholat duha setiap hari dan sholat witir sebelum kita tidur malam. Ini adalah hal yang sangat penting. Dalam hadis yang lain terkait dengan sholat duha ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum. Dalam setiap ruas tubuh kita, jadi ruas ini, 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 ini ruas. Jadi dari sini ke sini adalah ruas. Dari ini ke sini adalah ruas. Dalam setiap eh, ini adalah ruas atau ros. Sodakotun. Jadi ada sodakohnya. Jadi setiap lipatan dari badan kita. Dari sini ke ini, dari ini ke sini, terus dari kepala ke sini. Ini ada sodakohnya yang harus kita keluarkan. Artinya kalau kita persamakan dengan eh, sepeda motor, maka itu ada, ada pajak yang harus dipenuhi. Maka begitu juga dengan badan kita, setiap kita menghirup nafas di pagi hari, maka setiap anggota badan, tiap ruasnya itu ada sodakohnya yang harus kita keluarkan. Maka setiap kita membaca tasbih, itu akan menjadi sodakoh dari ruas badan kita, dari ros badan kita. Wa kullu tahmidatin sodakotun. Dan setiap tahmid pujian itu adalah sodakoh bagi badan kita. Wa kullu tahlilatin sodakotun. Dan setiap kita membaca tahlil, la illallah, itu akan menjadi sodakoh bagi badan kita atau setiap ros atau ruas badan kita. Wa kullu Setiap takbir yang kita kumandangkan juga akan menjadi sodakoh atau tebusan bagi badan kita. Wa bil Begitu juga memerintahkan kebaikan juga sodakoh. anil mungkar. Begitu juga mencegah kemungkaran adalah sadaq. Dan semuanya itu akan terpenuhi. Artinya setiap anggota badan itu sedekohnya akan terpenuhi. Rok atani yarka uhuma minat duha. Jadi dua rakaat sholat duha itu akan mencukupi setiap sodako yang harus kita keluarkan dari setiap ruas atau ros dari tubuh kita. Oleh sebab itu Sahabat-sahabat jangan pernah meninggalkan sholat duha karena sholat duha itu akan menjadi penebus setiap ruas atau eros tubuh kita. Jadi berapa banyak ros dan atau ruas tubuh kita itu yang harus kita keluarkan sodakohnya. Selain dari itu, sholat selain dari sholat duha itu bisa menebus tubuh kita dari eh, keharusan kita mengeluarkan sodakoh maka disampaikan juga bahwa sholat duha ini min a'zomi abwa bil farud termasuk dari solusi jalan keluar dari setiap persoalan dimana allati biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sholat duha ini diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil muhafadu alaiha menjaga sholat duha, melaksanakan sholat duha, merutinkan sholat duha itu akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wafat Begitu juga sholat duha akan menjadi pintu pintu rezeki. Wadaf on li dan sholat duha juga akan menjadi penolak penutup pintu-pintu balak atau pintu-pintu uh, kesulitan bagi kita. Akan menjadi penolak pintu-pintu kejelekan dan kejahatan bagi kita. Wa ada un waji lillahi ta'ala dan akan menjadi penebus untuk kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Termasuk tadi setiap ruas ros tubuh kita itu ada sodakohnya. Jadi kalau satu ini, ini satu, dua, tiga, ini sudah tiga. Satu diri tangan ini sudah tiga. Satu, dua, tiga. Berapa banyak yang harus kita keluarkan sodakoh? Hanya dengan sholat duha itu bisa menebus semua kewajiban-kewajiban kita bersodakoh. Dari setiap anggota, ruas anggota badan kita. Wa ada'un lillahi ta'ala ala nikmatil afiyah fil badani. Wa salamatih Itu juga menjadi penebus kewajiban kita syukur kita kepada Allah atas nikmat kewarasan kita di dalam badan dan keselamatan kita, kesehatan kita. Wa fiha hisnun adimun. Di dalam sholat duha ini terdapat benteng yang sangat agung. Artinya orang yang biasa melaksanakan duha hidupnya itu sebagaimana dia hidup di dalam benteng. Sehingga tidak akan mudah terkena sesuatu yang mudorot oleh sebab itu laksanakan sholat duha supaya mempunyai benteng yang kuat pertahanan yang kuat di dalam diri kita sebagai umat Islam wadir on matinun min bala begitu juga akan menjadi uh, baju besi yang bisa menolak bala jadi atau baju yang kuat untuk e, menolak bala. Min bala Jadi orang yang melaksanakan sholat duha itu akan selamat dari bala dan kejelekan pada hari itu. Jadi ketika hari ini hari Ahad misalkan maka, pada hari Ahad, mulai dari pagi sampai sore masuk Senin, maka orang itu akan diselamatkan dari kejahatan pada hari itu, diselamatkan dari kejelekan dan bala pada hari itu. Maka, oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan sholat duha, jangan sampai hanya berpikir bahwa sholat duha ini untuk urusan rezeki. Intinya, dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa sholat duha itu bisa menebus semua ruas atau oros tubuh kita untuk mengeluarkan sodako. Kemudian, sholat duha menjadikan badan kita menjadi suci dan sehat. Suci karena sudah ditebus dengan melaksanakan sholat duha akan menjadi sehat, karena badan kita sudah dinormalisasi menjadi bersih menjadi suci karena tebusan tadi. Kemudian sholat duha menjadikan kita untuk siap menerima rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemputlah rezeki Anda dengan sholat duha. Selanjutnya fadilahnya juga sholat duha menghilangkan kesedihan dan kesusahan serta mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan. Laksanakan sholat duha, maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian akan menjadi sehat, sahabat-sahabat sekalian akan menjadi sukses, sahabat-sahabat sekalian akan menjadi aman, menjadi selamat ke dunia wal akhirah. Sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Abwabul Faraj, karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Qadir dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.